Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Lur, penantian selama 2 tahun akhirnya dapat juga. Mungkin info ini biasa-biasa aja buat Mas-mas Lur semuanya, tetapi buat saya ini sangat luar biasa Mas Lur. 2 tahun saya menunggu anakan murai ini Mas Lur. 2 tahun itu ya tidak sebentar ya. Sebenarnya sudah sering sekali produksi untuk ternak saya ini, tetapi selalu mati. Mungkin ada sekitar kurang lebih puluhan ekor. Dan ini pun di usia 6 hari sudah mati satu lagi Mas Lur. Faktor apa saya juga gak ngerti, cuman saya positive thinking saja. Belum rezekinya, gitu aja. Ya namanya hobi dibikin santai aja Mas Lur ya. Mungkin Mas Lur bertanya-tanya, kenapa saya selalu menunggu dan menanti anaknya, penantian yang panjang selama 2 tahun. Padahal ini cuman murai Borneo. Dan alasan saya adalah karena bapak dan ibunya atau indukannya sangat berkualitas menurut saya. Meskipun belum pernah juara, bapaknya ini Mas Lur pernah ditawar sampai 3 juta. Bukan cuma ditawar, memang mau dibeli. Harga 3 juta untuk sekelas mulai burni belum pernah jawara. Apa enggak luar biasa Mas Lur? Bapaknya ini kalau main itu enggak pernah elek-elekan. Selalu pakai power dan ngotot. Volumenya pun plus-plus. Cuman tren di rumah aja. Kalau di lomba melempem. Karena enggak terbiasa, takut sama lingkungan ramai. Karena burungnya pun semi Mas Lur. Dari situlah saya menyerah untuk merawatnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk diternak saja. Dan saya tunggu anaknya. Anaknya akan saya rawat seperti Malika, seperti anak saya sendiri. Kalau ibunya Mas Lur itu faktor juga, full gembung meskipun betina. Dan seperti itulah sedikit curhat dari saya. Saya minta sarannya Mas Lur, burung ini bagusnya dikasih nama apa? Kalau bapaknya namanya Bledek Mas Lur. Semoga lulus seleksi alam untuk anak ganteng ini dan bisa membanggakan saya, dan mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang wow di masa depan. Terima kasih Mas Lur yang sudah mendengarkan curhatan saya. Salam Kicomania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.